Siapa yang berbohong? Ini ada 4 orang yang ngaku mereka itu peri ya. Lucu banget sih. Coba itu kupingnya lucu-lucu banget kayak gitu. Jadi yang peri beneran yang mana nih? Yang bukan peri yang mana ya? Coba kupingnya apa bisa digeser-geser gak sih? Yang aneh kan memang kupingnya ya. Coba kita geser, ada yang bisa dilepas enggak kupingnya? Oh, ternyata yang itu dong, yang kiri atas. Oh iya, kita harus coba semuanya dulu ya. Ternyata yang kiri atas itu yang berbohong. Siapa yang membunuh Johnny? Wow, Johnny-nya meninggal nih ya. Kira-kira yang membunuhnya siapa nih antara bertiga ini atau oh ya ampun ternyata ada jendela di situ ya, dia ada yang mau nembak. Ya ampun. Siapa yang berbohong? Ini ada 2 orang ya. Kayaknya sih lagi di tempat syuting itu ya, saling nyalahin nih. Yang satu katanya harusnya kamu yang merekamnya. Terus yang satunya bilang bahwa ini kan giliran kamu. Jadi yang bohong yang mana nih? Harusnya sih ada salah satu mereka itu katanya gak ada rekaman. Yang satunya apa ada rekamannya? Diapain coba? Oh ada rekamannya. Ternyata yang A yang bohong ya kali ya. Coba, oh bener kan yang A yang bohong. Siapa nelayan yang lebih baik? Ini ada 2 orang yang lagi mancing. Nelayan yang baik yang mana? Oh, yang belakang itu dia dapat ikan. Mana yang teman sekelas? Ini ada 3 pasang teman ya. Ini yang A nih, 3B. Terus yang satunya ada pinnya juga 3B juga. Terus yang lainnya gak ada ya. Ya itu sih kayaknya udah pasti ya tadi ya, yang A itu masing-masing pakai pin 3B. Siapa pengendali air? Ini airnya ada di atas ya. Ada 3 orang pendekar kayaknya. Terus di atasnya tuh masing-masing ada air, ada ember berisi air gitu ya. Salah satu dari mereka itu ada pengendali air. Gimana nih caranya nih? Ini embernya apa? Ditumpah-tumpahin? Tapi gimana caranya nih? Oh, tumpah? Oh, basah kuyup dong. Biru kayaknya tadi gak basah kuyup ya. Tapi gimana dong? Yang satunya yang merah basah kuyup juga. Yang biru, wih keren banget ya yang biru ternyata. Siapa yang berbohong? Ini ada polisi sama ada 2 orang yang dituduh penjahat ya. Saling menyalahkan. Yang satu bawa pistol itu katanya tangkap kriminal itu. Yang satu, aku yang tanggung jawab, dia bersalah gitu. Yang benar yang mana nih? Yang berbohong yang mana coba? Petunjuknya ada di mana nih? Teman-teman ada yang udah bisa lihat belum petunjuknya ada di mana ya? Di saku celananya. Coba tulisannya secret agent. Oh, berarti itu agen rahasia ya yang A. Berarti yang bohong itu yang B. Dia penjahat yang sesungguhnya ternyata. Mana yang penumpang gelap? Ini kayaknya ada di dalam kereta api, ada masinis sama ada 2 orang penumpang. Masinisnya itu lagi ngecekin tiket. Yang satu tanggal 27 Agustus, yang satu 28 Agustus. Yang bener yang mana? Ini tanggal berapa ini? Terus ini tanggal berapa dong? Cari petunjuknya di mana ya? Kira-kira bisa lihat tanggalnya. Oh, di jamnya tanggal 27. Oh, berarti si C itu ya yang penumpang gelap karena 28. Siapa yang kentut? Astaga, ini kayaknya lagi di restoran ya. Ada 4 orang lagi berkumpul ini. Salah satunya ada yang kentut. Gak ada yang mau ngaku ternyata ya. Gimana caranya nih? Itu yang ijo-ijo di meja apa sih? Gas. Kayaknya gas api ya. Apa bisa dijadiin petunjuk? Diapain dong? Dinyalain api. Oh, dia takut karena dia ngeluarin gas.